قال الله تعالى في القرآن الكريم:
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Bapak-bapak, saudara-saudara, kaum muslimin, jemaah-jemaah yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersyukur kepada Allah dengan membaca kalimat yang sangat indah yang dinamakan dengan kalimat hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Di atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sadar atau tidak, mau atau tidak, kita mengakui dengan nikmat Allah itulah kita masih dapat melanjutkan aktivitas kita dalam kehidupan, dan dengan nikmat itulah kita masih dapat meluangkan sedikit waktu untuk kembali bersama-sama kita datang ke rumah Allah dengan niat dan tujuan ilahi anta maksud wa rahmatullah. Hanya Allah lah yang kita maksud dan hanya Allah lah yang kita hati. Kemudian salamkan salam Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sama-sama kita doakan kepada Allah, mudah-mudahan Allah sampaikan pahala kejadian yang semisal kepada Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa membaca salawat mendapatkan faedah atau manfaat dari salawat, yaitu kita mendapatkan pengakuan dari Rasulullah bahwa sedangkan kita termasuklah bahagia kepada umatnya. Mudah-mudahan yang selawat itulah sebab Rasulullah mengatakan tidak semua orang bisa bertemu dengan Rasulullah. Di dalam hadis Rasul sampaikan la yara wajhi thalatha, ada tiga macam orang yang tidak bertemu dengan Rasulullah nantinya. Walaupun ribunya luar biasa ingin menatap wajah Rasulullah, kalau lah masuk itu ke dalam tiga kelompok itu, alhamdulillah. Di dunia kita tidak pernah melihat Rasulullah, bahkan melihat kuburan Rasulullah juga. Nanti di akhirat kita tidak mudah bertemu dengan Rasulullah. Lalu siapa yang tidak bisa melihat Rasulullah? Di antaranya apa? Di antaranya kata Rasulullah adalah aku walidah, orang yang merangku orang lain. Durhaka kepada orang tua itu bukan saja membentangnya, bukan saja menyakiti fisiknya, bukan saja menyakiti hatinya, bukan saja menzoliminya, bahkan tidak mendoakan orang tua, termasuk bagian pada neraka. Sehingga Rasulullah mengatakan idza taraka al-abdu an lil-walidain, apabila seorang hamba, apabila seorang anak tidak mendoakan orang tuanya, mungkin orang berdoa, tapi yang dia doakan dirinya sendiri, yang dia doakan keluarganya, anak-anak istrinya, yang dia doakan keluarganya. Tidak ada yang baca Allah maafirin itu, tidak ada yang baca
Lalu apa yang kata Rasulullah? Fa'innahu yamhatu bi'ulumihi. Allah persulit, Allah susahkan rezekinya, bahkan Allah cabut keberkahan rezekinya. Maka salah satu dosa yang disegerakan Allah azab dari dunia ini adalah dosa durhaka kepada orang tua. Kenapa durhaka kepada orang tua itu besar dosanya?